Pada kali ini saya akan memberikan bagaimana cara mengatasi tidak ada sinyal di channel Antv. Oke, mari kita simak videonya. Oke, pertama-tama kalian buka menu, kemudian kalian pilih pengaturan program di menu remote teman-teman. Pilih pengaturan program, terus tambahkan saluran. Di sini ditambahkan saluran. Nah, di sini teman-teman pilih satelit. Kalian ubah menjadi satelit Telkom 4. Apabila teman-teman tidak ada satelit Telkom 4, teman-teman bisa menambahkannya terlebih dahulu. Teman-teman bisa cek video di channel ini karena ada untuk menambahkan satelit 4. Satelit Telkom 4 maksud saya. Teman-teman pilih satelit Telkom 4, kemudian teman-teman ubah frekuensi transpondernya yaitu 3850. Kalau tidak salah 3850 teman-teman ubah. Jika sudah, pilih simbol red 06000. Teman-teman bisa pilih simbol red 06000, polaritasnya H. Kemudian teman-teman bisa mencarinya. Di sini teman-teman scan saja untuk mencari, pilih semua gitu ya. Maka akan tampil Antv yang akan muncul. Nah, ini dia. Antv sudah ada sinyal. Kita tambahkan dari satelit Telkom 4. Nah, begitulah bagaimana cara mengatasi tidak ada sinyal di channel Antv. Semoga bermanfaat. Terima kasih.